Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, apa khabar murid-murid sekalian? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat di mana saja anda berada. Baiklah, sebelum itu cikgu ingin perkenalkan diri cikgu. Cikgu ialah Cikgu Siti Salbiah binti Ahmad. Cikgu mengajar subjek ekonomi di SMK Selandar. Cikgu buat PowerPoint untuk memberi penerangan kepada murid-murid bersama dengan rakan cikgu di SMK Selandar iaitu Cikgu Fazana binti Rosli. Ini sedikit email dan juga telegram pengenalan biodata Cikgu Fazana. Dan cikgu dan Cikgu Fazana pada hari ini akan menerangkan bab 4 pengeluaran dan fokus kita adalah standard kandungan 4.1 tentang konsep pengeluaran, kos dan juga hasil. Manakala standard pembelajaran adalah daripada 4.11 hingga 4.18. Jadi murid-murid boleh lihat standard pembelajaran di paparan yang cikgu paparkan. Tanpa membuang masa, cikgu akan menerangkan serba ringkas tentang apa dia maksud konsep pengeluaran. Okey, konsep pengeluaran maksudnya proses menggabungkan semua faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Sebagai ulang kaji, murid-murid kena ingat semula apa dia faktor pengeluaran. Dalam ekonomi, faktor pengeluaran terbahagi kepada 4 iaitu buruh, tanah, modal dan usahawan. Jadi keempat-empat faktor pengeluaran itu mesti ada untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Jadi konsep pengeluaran ini juga turut ditakrifkan sebagai satu proses untuk mengubah input kepada output. Sebagai contoh, kayu adalah input, kita akan proses menjadi perabot. So, jadi perabot kita gelar sebagai output. Seterusnya, definisi input adalah faktor pengeluaran yang digunakan untuk kita menghasilkan barang dan juga perkhidmatan. Input ini terbahagi kepada dua, iaitu input tetap dan input berubah. Apa itu input tetap? Input tetap maksudnya input yang kuantitinya tetap pada sebarang tingkat output. Maksudnya apabila tingkat output meningkat atau menurun, kuantiti input tersebut tetap. Jadi bila tingkat output sifar masih wujud juga input tetap. Dan input tetap hanya berlaku dalam jangka masa pendek. Sebagai contoh, mesin dan loji, bangunan kilang dan juga tanah. Ini adalah contoh input tetap. Manakala input berubah pula adalah input yang kuantitinya atau bilangannya akan berubah mengikut tingkat output yang kita akan keluarkan. Maksudnya apabila kita ingin mengeluarkan tingkat keluaran ataupun tingkat output kita makin bertambah, apa yang akan berlaku pada kuantiti input berubah? Jadi input kuantiti input berubah yang kita akan gunakan juga akan meningkat atau bertambah. Pada tingkat output sifar, tidak wujud input berubah dan input berubah ini wujud dalam jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Sebagai contoh, bahan mentah dan juga buruh yang kita gunakan dalam proses pengeluaran firma. Output atau keluaran adalah barang atau perkhidmatan yang kita hasilkan dalam proses pengeluaran. Seterusnya, jangka masa pengeluaran. Jangka masa pengeluaran ini terbahagi kepada dua, iaitu jangka masa dalam jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Kalau jangka masa pendek itu maksudnya
wujud sekurang-kurangnya satu input tetap dalam pengeluaran, manakala jangka masa panjang adalah semua input yang kita gunakan dalam pengeluaran adalah input berubah. Di sini cikgu sertakan aktiviti 4.1 tentang kos pengeluaran. Jadi diharap murid-murid dapat mencubanya. Ini adalah berkaitan dengan input tetap dan juga input berubah. Murid-murid dikehendaki untuk mengkategorikan item-item tersebut yang cikgu sertakan di sini sama ada termasuk kategori input tetap ataupun input berubah. Selamat mencuba aktiviti ini. Okey, baiklah, seterusnya cikgu akan menerangkan tentang standard pembelajaran 4.1.2 menjelaskan tentang fungsi pengeluaran jangka pendek. Okey, apa dia fungsi pengeluaran jangka pendek? Ia adalah merujuk kepada hubungan antara input berubah yang ditambah ke atas input tetap pada setiap tingkat keluaran firma ataupun tingkat keluaran output. Jadi, fungsi pengeluaran dapat ditulis dengan formula berikut. Q ataupun kuat output atau keluaran sama dengan F dalam kurungan K input tetap mesin, L input berubah buruk. Ada tiga item yang penting dalam kos pengeluaran. Yang pertama, cikgu akan menerangkan seberingkas tentang jumlah keluaran, iaitu TP. Apa maksud TP? TP ialah jumlah unit barang atau output yang dikeluarkan apabila input berubah ditambah unit demi unit atas input tetap. Jadi rumus yang murid-murid kena ingat adalah jumlah keluaran TP sama dengan keluaran purata kita darabkan dengan input berubah. Yang kedua, keluaran purata ataupun AP. Maksud bagi AP adalah kuantiti barang yang dikeluarkan oleh seunit input berubah. Rumus yang digunakan bagi mengira AP atau keluaran purata ini adalah jumlah keluaran kita bahagikan dengan bilangan input berubah. Dan yang ketiga, keluaran marginal atau kita sebut sebagai MP. Jadi, MP ni adalah perubahan jumlah keluaran akibat perubahan satu unit input berubah. Manakala rumus untuk mengira keluaran marginal MP ialah perubahan jumlah keluaran kita bahagikan dengan perubahan input berubah. Jadi, diharap murid-murid dapat menghafal ketiga-tiga rumus yang cikgu telah sediakan di sini. Baiklah. Jadual 4.2 di sini adalah berkaitan dengan jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran marginal. Okey, berdasarkan jadual 4.2 yang cikgu tunjukkan sebentar tadi,
ya, jadual 4.2 di sini. Okey. Kita boleh mengandaikan bahawa pada bilangan buruh 0 hingga 3 orang, MP sedang meningkat dan MP meningkat dan mencapai maksimum dan kemudian menurun. Manakala bilangan buruh 3 hingga 4 orang, AP mencapai maksimum pada 4 orang buruh dan bilangan buruh 4 hingga 9 orang, AP dan MP sedang menurun. Seterusnya, cikgu akan menjelaskan tentang standard pembelajaran 4.1.3 tentang konsep kos tetap, kos berubah, jumlah kos, marginal, kos marginal dan kos. Kos pengeluaran seperti yang cikgu terangkan sebentar tadi terbahagi kepada dua, iaitu kos pengeluaran jangka pendek yang terdiri daripada kos tetap dan kos berubah dan juga kos pengeluaran jangka panjang iaitu kos berubah. Okey, apa beza antara kos tetap dan kos berubah? Kos tetap FC adalah bayaran kepada input tetap. Dan kos tetap adalah jumlah kos-kos berubah dan ia wujud dalam jangka pendek. Dan kos tetap ini, untuk pengetahuan murid-murid, ia tidak berubah mengikut tingkat keluaran. Dan kos tetap ini tetap wujud walaupun keluaran firma kosong atau sifar. Sebagai contoh, kos tetap adalah sewa kilang, faedah atas modal yang dipinjam. Kos berubah ataupun VC pula adalah bayaran kepada input berubah. Jadi, kos berubah adalah jumlah kos-kos tetap dan ia wujud dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Apa hubungan dengan tingkat keluaran? Kalau kita nak tahu, hubungan kos berubah dengan tingkat keluaran adalah hubungan secara langsung. Maksudnya, sekiranya tingkat keluaran kita meningkat, maka kos berubah yang terlibat juga akan turut meningkat. Manakala, kalau tingkat keluaran ataupun tingkat output kita menurun, maka kos berubah yang terlibat juga akan menurun. Dan kos berubah ini tidak wujud sekiranya keluaran kita sifar. Contoh bagi kos berubah adalah upah buruh, kos bahan mentah, bayaran kadar bayaran, contohnya bil elektrik dan juga air. Okey, di sini cikgu sertakan aktiviti 4.1.3 tentang kos tetap dan juga kos berubah, tentang definisi, pembahagian kos tetap dan kos berubah, dan juga murid-murid kena kenal pastilah jenis-jenis kos, sama ada ia kategori kos tetap ataupun kos berubah. Jadi cikgu harap murid-murid dapat mencuba aktiviti yang cikgu sertakan di sini. Seterusnya, kalau tadi kita dah tahu definisi atau maksud tentang kos-kos tersebut, kos tetap dan kos berubah. Okey, sekarang cikgu nak terangkan sedikit tentang rumus. Rumus macam mana kita nak mengira kos berubah purata, jumlah kos, kos marginal dan juga kos purata. Okey, yang pertama, kos berubah purata atau AVC adalah kos berubah bagi seunit keluaran. Dan rumus untuk mengira AVC adalah FC kita bahagikan dengan kuantiti ataupun output. Yang kedua, jumlah kos ataupun kita sebut sebagai TC. Ia adalah jumlah kos dan kos berubah. Jadi, rumus untuk mengira jumlah kos ini adalah kita jumlahkan kos tetap FC dan juga kos berubah VC. Seterusnya, kos marginal kita gelar sebagai MC. Ia adalah perubahan jumlah akibat perubahan satu unit output.
Jadi untuk mengira kos marginal ataupun MC, rumusnya adalah perubahan jumlah kos kita bahagikan dengan perubahan kos tetap. Ataupun kita boleh gunakan rumus yang kedua, perubahan kos berubah kita bahagikan dengan perubahan kuantiti atau bilangan output. Dan yang keempat adalah rumus berkaitan kos purata atau kita gelar sebagai AC singkatannya. Kos purata ini adalah kos per unit output kita ataupun kos kita nak tahu berapa kos per unit keluaran firma kita. Jadi rumus yang kita boleh gunakan untuk mengira kos purata adalah jumlah kos kita bahagikan dengan output, ataupun rumus yang kedua kita juga boleh gunakan, kita jumlahkan antara jumlah antara kos tetap dan juga kos berubah, kemudian daripada jumlah tersebut kita bahagikan dengan output atau bilangan unit output. Jadi diharap murid-murid dapat menghafal keempat-empat rumus untuk mengira AVC, TC, MC dan juga AC, sebab banyak latihan kita seterusnya adalah macam mana cara untuk kita mengira keempat-empat kos yang cikgu terangkan sebentar tadi. Okey, baik. Okey, berdasarkan jadual yang cikgu sediakan di sini, jadi murid-murid boleh tengok dalam buku teks, boleh rujuk dalam buku teks. Di muka surat 219, macam mana formula untuk kita mengira kos-kos yang terlibat dalam pengeluaran di sini. Jadi kita daripada jadual muka surat 219, ini jadual yang disediakan di sini. Contoh jadual ini, macam mana kita nak mengira kos-kos pengeluaran yang terlibat. Okey, jadi kita pergi satu per satu. Okey, pertama macam mana kita nak kira kos tetap ataupun FC. Jadi kita akan mengira FC. Jadi murid-murid bolehlah buka buku teks bersama-sama dengan cikgu. Buku teks di muka surat 219, jadual 4.3. Jadi daripada buku teks ini, macam mana kita nak kira kos tetap pada unit yang ke-7 contohnya. Jadi formula atau rumus untuk mengira kos tetap adalah jumlah kos kita tolakkan dengan kos berubah. Okey, jadi bila kita lihat daripada buku teks, kita dapati jumlah kos dia adalah 419. 419 kita tolakkan dengan kos berubah. Okey, cikgu bagi satu contohlah yang pengiraannya di sini tadi. Okey. Baik, di sini ya. Jadi kalau murid-murid rujuk buku teks muka surat 219, murid-murid akan dapati bila cikgu sebutkan macam mana nak kira kos tetap di unit yang ke-6 adalah di sini. Ya, di ke-6 di sini. Jadi, jumlah kos, jumlah kos bagi unit yang ke-7. Maaf bukan ke-6, maaf, yang ke-7. Okey, macam mana kita nak kira kos tetap bagi unit yang ke-7 adalah kita lihat jumlah kos. Jumlah kosnya ini 415. Murid-murid boleh tengok, kita tolakkan dengan kos berubah, VC kita 315. Jadi kita akan dapat jawapan 100. RM100. Ini jalan kerja dia. Okey. Yang kedua, macam mana kita nak mengira kos berubah ataupun VC di unit yang ke-2. Jadi rujuk juga jadual yang tadi, formula ataupun rumusnya yang berkaitan adalah
kos berubah, kita nak kira kos berubah, jumlah kos kita tolakkan dengan kos tetap. Jadi jumlah kos yang terlibat untuk unit yang kedua adalah RM195, kita tolakkan dengan kos tetapnya RM100, maka kita akan dapat RM95 kos berubah. Okey, yang ketiga, macam mana kita nak mengira jumlah kos atau TC bagi output unit keempat? Jadi rumus yang digunakan adalah kos tetap kita tambahkan dengan kos berubah. Kalau kita lihat kos tetap RM100, jadi kita tambahkan dengan kos berubah kita RM160, kita akan dapat jawapan RM260. Seterusnya, kita akan mengira kos purata ataupun AC. Lihat tingkat keluaran ataupun lihat tingkat output bagi unit yang kelima. Okey, formula atau rumusnya adalah jumlah kos kita bahagikan dengan jumlah output. Bila murid-murid lihat buku teks dalam jadual 4.3, jumlah kos yang terlibat di sini adalah 295. Jadi kita bahagikan dengan jumlah output dia 5, sebab jumlah output adalah pada unit yang kelima. Jadi murid-murid akan dapat jawapan RM59 kos purata. Seterusnya, kos, macam mana kita nak mengira kos marginal ataupun MC? Pada kita lihat kita nak kira pada keluaran atau output unit yang ke-6. Okey, rumus, kita masukkan rumus. Kita tengok, kita kira perubahan dalam jumlah kos, kita bahagikan dengan perubahan dalam jumlah output. Jadi, bila kita cari kedua-dua beza, jumlah kos, yang ini 345, kita tolakkan 295. Seterusnya, kita bahagikan dengan perubahan jumlah output, iaitu daripada 6 unit, kita tolakkan 5 unit. Jadi, murid-murid akan dapat jawapan RM50. Jadi, cikgu harap murid-murid dapat faham apa yang cikgu terangkan. Sambil cikgu menerangkan, murid-murid perlulah memegang buku teks ekonomi muka surat 219, rujuk jadual 4.3. Dan yang terakhir, macam mana kita nak kira kos berubah purata ataupun AVC pada tingkat output atau keluaran unit ke-6. Jadi rumusnya adalah jumlah kos berubah kita bahagikan dengan jumlah output. Jumlah kos berubah 245 dan kita bahagikan dengan unit kita 6. Jadi murid-murid akan dapat jawapan untuk AVC adalah RM40.80. Seterusnya, cikgu akan menerangkan tentang standard pembelajaran 4.1.5. Kita nak analisis situasi yang menunjukkan perubahan dalam kos purata dan juga jumlah kos akibat perubahan dalam jumlah output. Jadi, kalau murid nak tahu lebih lanjut, jadual yang cikgu sediakan di sini adalah murid-murid boleh lihat dalam buku teks ekonomi di muka surat 222. 222. Okey, di sini dalam jadual ini, kita nak tengok apakah hubungan bagi setiap kos akibat perubahan dalam jumlah output. Okey, jadi kat sini kita lihat jumlah output, apa hubungannya dengan jumlah kos, kos purata, kos marginal dan juga kos berubah. Jadi kita nak lihat perkaitan antara jumlah unit ataupun output kita terhadap jumlah kos atau terhadap kos purata yang kedua atau terhadap kos marginal MC, dan yang ketiga adalah hubungan jumlah output dengan kos berubah purata ataupun AVC. Okey, yang pertama, daripada jadual ini cikgu nak terangkan sedikit tentang hubungan antara jumlah output
dengan jumlah output di sini dengan jumlah kos. Okay. Okay, kita lihat sekiranya jumlah output kita kosong, jumlah kos tetap kita 100 di sini, TC kita adalah 100. Dan bila jumlah output kita semakin bertambah daripada 1 unit ke 8 unit, kita akan dapati bahawa jumlah kos kita semakin meningkat. Jadi murid-murid boleh lihat di sini peningkatan daripada 150 semakin meningkat kepada 195 dan terus meningkat sehingga unit ke 8 495 ringgit kos. Jadi di sini hubungan antara jumlah output dengan jumlah kos ini adalah hubungan yang positif. Maksudnya semakin jumlah output meningkat, maka jumlah kos juga turut meningkat. Oleh itu didapati bahawa perubahan jumlah kos adalah sama dengan perubahan jumlah kos berubah pada setiap tingkat output di sini. Ini adalah kerana kos tetapnya tidak berubah pada setiap tingkat output dalam jangka masa yang pendek. Okey, hubungan yang kedua, kita nak lihat hubungan antara output dengan kos purata pula, AC. Bagi output 1 hingga 6 unit, kita dapat lihat kos puratanya semakin menurun daripada RM150 sehingga mencapai tahap minimum pada RM57.50. Di sini jadi kita dapat lihat penurunan sehingga penurunannya disampai satu tahap minimum RM57.50 kos puratanya pada unit ke-6. Seterusnya pada unit ke-7 dan unit ke-8 ini kos puratanya semakin meningkat. Jadi kesimpulan di sini adalah kos purata mula menurun pada peringkat permulaan sehingga mencapai tahap minimum, iaitu pada output yang ke-6 dan seterusnya meningkat semula pada unit yang ke-7 dan ke-8. Baik, seterusnya cikgu nak terangkan antara jumlah output dengan kos marginal pula. Jumlah output dengan kos marginal. Baik, bagi output peningkatan output daripada satu ke empat unit, kos marginalnya menurun dan mencapai nilai minimum pada unit ke-4. Dan seterusnya bila output atau keluaran kita meningkat daripada 5 ke 8 unit, didapati bahawa kos marginal juga semakin meningkat, kos marginalnya semakin meningkat. Maka kos marginal menurun pada permulaan, pada permulaan kos marginalnya menurun, iaitu daripada 1 ke unit ke-4 dan mencapai tahap minimum di unit ke-4 ni, kemudian meningkat semula daripada unit ke-5 hingga unit ke-8. Dan yang terakhir, sedikit penerangan tentang hubungan antara kos purata dengan kos marginal. Apa hubungan antara kos purata AVC dengan kos marginal MC? Okey, bila keluaran kita atau output kita meningkat, maka kos purata dan kos marginal
didapati makin menurun hingga mencapai tahap minimum masing-masing. Jadi, kos purata dan kos marginal meningkat apabila jumlah output meningkat. Dan yang terakhir adalah hubungan antara output dengan kos berubah purata. Okey, kita lihat pada keluaran ataupun output 1 hingga 5 unit ataupun hingga unit kelima ni, kos berubah puratanya didapati semakin menurun daripada 50 ke 39. Dan pada unit kelima ini, kos berubah puratanya mencapai nilai minimum. Seterusnya, sekiranya jumlah output atau keluaran meningkat daripada 6 unit ke 8 unit, didapati kos berubah purata semakin meningkat. Jadi di sini dapat disimpulkan atau kesimpulannya adalah kos berubah purata akan menurun pada permulaan dan kemudian apabila telah mencapai titik minimum ataupun nilai minimum di unit kelima, kemudian kos berubah purata ini akan meningkat semula. Ini kesimpulan daripada jadual 4.1.5. Okey, yang ini semua adalah apa yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Okey, seterusnya bagi standard pembelajaran 4.1.6, cikgu nak terangkan tentang konsep hasil dan juga untung. Apa dia hasil? Hasil adalah nilai penerimaan yang diperoleh firma daripada jumlah keluaran. Jadi rumusnya adalah untuk mengira jumlah hasil ataupun PR adalah harga ataupun P kita darabkan dengan jumlah kuantiti Q. Maka kita akan dapat jumlah hasil. Seterusnya, apa pula maksud untung? Jadi untung pula adalah perbezaan antara jumlah hasil dan jumlah kos. Rumus bagi mengira untung adalah jumlah hasil kita tolakkan dengan jumlah kos. Jadi terdapat tiga pembahagian untung, sama ada untung positif, untung sifar atau untung negatif. Untung positif bermaksud jumlah hasil melebihi jumlah kos. Manakala untung sifar adalah jumlah hasil yang kita dapat sama, sama dengan nilai jumlah kos. Dan untung negatif sekiranya jumlah hasil kita adalah kurang daripada jumlah kos. Ini bermakna untung negatif tu jumlah kos kita lebih besar daripada jumlah hasil yang kita peroleh daripada firma. Baik, seterusnya cikgu nak terangkan tentang kos pengeluaran yang mana ia terbahagi kepada dua, iaitu kos implisit dan juga kos eksplisit. Kos implisit dan juga kos eksplisit. Okey. Kos implisit adalah kos lepas yang ditanggung oleh firma apabila ia menggunakan faktor pengeluaran milik sendiri dalam proses pengeluarannya tanpa sebarang pembayaran wang. Contohnya, kita bayar belanja ataupun kos upah kepada pemilik sendirilah, kepada pemilik sendiri. Dan juga kos eksplisit tu apa? Jadi definisi bagi kos eksplisit adalah kos yang melibatkan pembayaran wang secara langsung oleh firma
kerana menggunakan faktor pengeluaran yang tidak dimiliki oleh firma tersebut. Contohnya adalah kos yang terlibat dalam bahan mentah. Okey. Tadi cikgu dah terangkan definisi hasil dan untung dan juga rumus yang terlibat untuk mengira hasil dan untung. Jadi sekarang cikgu nak terangkan contoh bagaimana kita nak kira jumlah hasil dan juga jumlah untung. Okey, yang pertama contohnya firma, kita lihat firma XYZ. Dia mengeluarkan 250 unit keluaran dan menjualnya dengan harga RM8 seunit. Jadi soalan meminta supaya murid-murid menghitung jumlah hasil firma XYZ. Jadi penyelesaiannya adalah kita masukkan rumus tadi. Jumlah hasil sama dengan harga kita darabkan dengan kuantiti jualan. Jadi RM8 darabkan dengan 250 unit. Jadi kita akan dapat jumlah hasil sebanyak RM2,000. Contoh yang kedua, macam mana kita nak mengira jumlah untung? Baik, di sini cikgu sertakan contoh syarikat Bina Jaya, yang mana dalam contoh ini mengatakan bahawa syarikat Bina Jaya telah memperoleh jumlah hasil sebanyak RM56,000 dan di sini disenaraikan kos-kos yang terlibat dalam pengeluaran, iaitu kos bahan mentah, kos upah buruh, sewa bangunan kilang dan kos bahan api. Jadi soalan meminta supaya murid-murid mengira atau menghitung jumlah keuntungan syarikat Bina Jaya. Jadi kita masukkan rumus tadi, jumlah hasil kita tolakkan dengan jumlah kos. Okey, jumlah hasil kita RM56,000, kita tolakkan dengan semua jumlah kos kita RM44,800. Okey, jumlah kos kita maksudnya cara nak kira kita tambahkan keempat-empat jumlah kos yang terlibat, iaitu kos bahan mentah, kos upah buruh, sewa bangunan kilang dan juga kos bahan api. Okey, jadi kita akan jumlahkan, bila kita jumlahkan kos-kos tadi, kita akan dapat jumlah kos kita RM44,800. Jadi bila kita tolakkan, kita akan dapat jawapan jumlah untung RM11,200. Jadi murid-murid boleh mengira menggunakan kalkulator. Okey, seterusnya cikgu nak terangkan tentang bagaimana pula nak, kalau tadi kita kira jumlah hasil dan juga jumlah untung. Okey, yang terakhir ni cikgu nak terangkan tentang macam mana kita nak kira jumlah untung ekonomi. Okey. Puan Suriati telah meletakkan jawatan sebagai pegawai eksekutif bank yang diberi gaji RM3,000 sebulan dan dia berminat dengan kedai bakery lah. Okey, jadi dia dengan wang simpanan sebanyak RM12,000 dengan kadar faedah 4% setahun. Jadi dia telah memulakan perniagaan kedai bakerynya ya. Jadi hasil daripada kedai bakery adalah dia dapat RM10,000 sebulan. Itu adalah hasil dia. Jadi di sini dia sertakan beberapa kos-kos yang terlibat dalam tempoh sebulan, iaitu kos bahan mentah, gaji pembantu dan juga bil elektrik dan air. Okey, jadi yang pertama kita nak kira jumlah untung. Okey, jumlah untung kita kira adalah jumlah hasil kita tolakkan dengan jumlah kos. Untuk jumlah kos kita tambahkan ketiga-tiga kos tadi seperti yang contoh sebelum ni. Jadi dalam kes ni kita tambahkan kos bahan mentah RM3,000, tambahkan gaji pembantu RM900 dan kita tambahkan bil elektrik dan air RM1,000. Jadi jumlah kos dia adalah RM4,900. Jadi kita jumlah hasil kita tolakkan dengan jumlah kos. Jadi murid-murid akan dapat jawapan RM5,100. Okey, seterusnya kita nak mengira jumlah untung ekonomi. Kalau tadi jumlah untung saja, sekarang kita nak kira jumlah untung ekonomi. Jadi beza dia di sini adalah kita pecahkan jumlah kos tu terbahagi kepada dua, iaitu kita pecahkan dia satu kos eksplisit, satu kos implisit. Jadi kos eksplisit kita adalah semua jumlah kos kita, iaitu 4,900.
Yang ini jumlah kos eksplisit dia adalah kos bahan mentah campur gaji pembantu dan juga bil elektrik dan air. Okey, manakala kos implisit dia pula adalah kos bahan mentah RM3,000 kita campurkan dengan RM40. Yang ini kadar faedah 4% setahun. Jadi dapat RM40. Jadi bila kita campurkan kos eksplisit dan kos implisit, kita akan dapat jumlah RM7,940. Jadi untuk mengira jumlah untung ekonomi, kita jumlah hasil kita tolakkan dengan jumlah kos eksplisit campur kos implisit. Jadi bila murid-murid tolakkan, murid-murid akan dapat jawapan RM2,060. Jadi, cikgu harap murid-murid faham. Dan yang terakhir adalah cikgu nak terangkan tentang macam mana kita nak kenal pasti tahap pengeluaran yang paling cekap. Jadi, sebelum tu yang paling penting untuk mengenal pasti tahap pengeluaran paling cekap adalah kita kena tahu hukum pulangan berkurangan. Maksudnya, mengikut hukum pulangan berkurangan, apabila input berubah buruh, ditambah secara berterusan kepada input tetap tanah. Jadi apa yang berlaku adalah pada mulanya tambahan keluaran akan meningkat sehingga satu tahap. Kemudian apabila telah mencapai tahap tersebut, setiap tambahan input berubah, contohnya semakin banyak kita tambah buruh, bilangan buruh, tambahan keluaran semakin berkurang dan menjadi negatif. Jadi andaian ini akan terpakai dengan tiga syarat. Yang pertama, terdapat sekurang-kurangnya satu input tetap. Yang kedua, input berubah tu adalah homogen. Homogen ni maksudnya sama cekap. Dan yang ketiga, menggunakan tingkat teknologi yang tetap. Okey, jadi cikgu nak terangkan berdasarkan jadual 4.8. Ini adalah jadual fungsi pengeluaran jangka pendek. Di sini terbahagi kepada, murid-murid boleh lihat dalam jadual ini terbahagi kepada tiga tahap. Ini tahap pertama di sini, cikgu dah highlightkan di sini. Dah garis putus-putus ni. Dan tahap kedua adalah berlaku di sini. Daripada... Okey, baik. Cikgu ulang. Tahap pertama berlaku, murid-murid boleh lihat dalam kolom input berubah daripada bilangan buruh pertama atau satu hingga tiga orang buruh. Ini tahap pertama. Tahap kedua, kita bahagikan daripada buruh empat hingga sembilan orang buruh. Dan tahap ketiga di sini, yang bawah ni, lepas garis putus-putus ni, maksudnya buruh yang ke sepuluh sehingga dan seterusnya. Maksudnya, makin banyak nilai buruh itulah bilangan buruh. Okey, pada tahap... kita lihat tahap pertama dulu. Tahap pertama maksudnya kita tengok kat sini buruh satu hingga tiga orang. Satu hingga tiga orang. Kalau kita lihat jumlah keluaran dia meningkat daripada 6 hingga menjadi 24 unit. Kenapa jumlah keluaran dia meningkat? Sebab buruh kita meningkat. Maksudnya bila buruh meningkat daripada satu ke tiga orang, jumlah keluaran kita, firma kita meningkat daripada 6 hingga 6 ke 24 unit keluaran. Dan keluaran marginal kita pula akan meningkat dan mencapai titik maksimum pada 8 unit. Keluaran marginal MP pada mulanya meningkat lebih cepat daripada AP. Kalau kita bandingkan kat sini, keluaran marginal meningkat lebih cepat daripada AP. AP di sini.
dan mencapai maksimum pada buruh ke-3. MP kita mencapai maksimum pada buruh ke-3. Di tahap ini, tahap pertama ini, tahap pengeluaran adalah tidak cekap kerana input berubah kita, iaitu buruh, kita gunakan secara kecil, skala kecil berbanding input tetap. Maksudnya, kita tidak, firma tidak menggunakan sepenuhnya input tetap. Dalam kes ni, tanah. Maksudnya, kita kekurangan buruh. Itu maksud dia. Jadi, kat sini berlaku pembaziran tanah lah. Sebab tanah luas, besar, tapi pekerja 3 orang. Jadi, berlaku pembaziran. Jadi, tahap pertama ini digelar sebagai tidak cekap. Maksudnya pembaziran tanah. Kita tidak menggunakan sepenuhnya tanah kita ataupun input tetap tu kita tak gunakan dengan maksima. Okey, kita beralih kepada tahap yang kedua. Ya, ini tahap kedua kita lihat buruh kita, bilangan buruh kita meningkat daripada 4 hingga 9 orang buruh. Jadi kita lihat apa berlaku pada keluaran kita. Okey. Pada tahap yang kedua ini bermula daripada MP kita sama dengan AP. Kalau kita lihat kat sini, nilai MP dan AP adalah sama kat sini. Boleh pelajar murid-murid boleh lihat 8 sama-sama ni. Jadi dan berakhir apabila MP kosong di sini. Baik, ini pada buruh ke-9. Pada buruh ke-9, kita lihat MP kita adalah kosong. Okey. Jadi, daripada tahap kedua ni, jumlah keluaran kita meningkat daripada 32, meningkat, makin meningkat sehingga 46 unit. Ini berlaku kerana apabila berlaku pertambahan bilangan buruh daripada 4 orang ke 9 orang buruh. Okey, pada tahap ini kedua-dua AP dan MP sedang menurun. Jadi TP jumlah keluaran dia tidak menurun tetapi meningkat, meningkat tapi dalam berkadar yang berkurangan. Kalau kita lihat kat sini, bila buruh kita 4 ke 5 orang, meningkat daripada 4 orang, meningkat ke 5 orang, kita boleh lihat TP atau jumlah keluaran kita meningkat dalam kuantiti yang banyak, yang ni sebanyak 5, daripada 32 meningkat ke 37. Tetapi bila kita lihat beza dia tadi 5 5 unit, tapi sekiranya kita lihat daripada bilangan buruh kita 7 ke, kita tambah ke 8 orang buruh, kita lihat dia punya jumlah keluaran peningkatannya sedikit. Maksudnya 44 meningkat ke 46. Jadi beza 2. Kalau tadi beza 5 unit keluaran, sekarang makin meningkat jumlah buruh tetapi peningkatan dalam jumlah keluaran meningkat dalam kadar yang kecil, iaitu ini 2. Beza dia 2. Jadi kesimpulan di sini adalah tahap ini adalah tahap kedua ini kita gelar sebagai tahap paling cekap dan paling rasional untuk kita mengeluarkan output atau barang. Dan yang terakhir adalah tahap ketiga. Tahap ketiga ni bermula daripada buruh yang ke-10 ni dan seterusnya lah. Okey, kat sini contoh ni adalah sehingga buruh ke-10 bermula daripada kita boleh lihat MP kosong ataupun sifar pada tahap TP dia maksimum. TP maksimum dia adalah 46. 46. Jadi di sini bahawa pertambahan unit input berubah, maksudnya pertambahan buruh menyebabkan jumlah keluaran kita berkurang, iaitu merosot kepada 45 unit pada buruh ke-10.
Maksudnya maksudnya pengeluar yang rasional, dia tidak akan mengeluarkan barangan pada tahap ketiga ni, sebab tahap ketiga pertambahan penggunaan input berubah, ini buruh, akan menyebabkan jumlah keluaran kita menurun. Maksudnya di sini berlaku pembaziran penggunaan buruh. Maksudnya terlalu ramai buruh yang kita gunakan untuk menghasilkan keluaran kita. Jadi kita berlaku pembaziran penggunaan buruh lah. Maksudnya kita tak gunakan buruh tu secara maksima. Terlebih buruh, bilangan buruh berbanding dengan input tetap tanah yang kita ada. Jadi tahap ketiga ini kita gelar sebagai pembaziran buruh, pembaziran buruh, dan ia adalah merugikan pihak pengeluar. Baik, itu adalah slide ini adalah penerangannya tadi. Cikgu telah terangkan sebentar tadi, tahap pertama, yang tadi tahap kedua dan juga tahap ketiga. Okey, ini adalah aktiviti berkaitan dengan aktiviti yang berkaitan dengan penerangan cikgu sebentar tadi tentang tahap pengeluaran yang paling cekap. Jadi cikgu harap murid dapat cuba untuk jawab aktiviti ini dan bolehlah berbincang dengan guru masing-masing. Okey, segala cikgu harap semoga perkongsian cikgu pada hari ini bermanfaat kepada murid-murid. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah itu adalah semua daripada diri cikgu sendiri. Dan cikgu doakan semoga murid-murid dapat manfaat daripada perkongsian cikgu pada hari ini dan selamat maju jaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.